This is how we party. Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel of Shana. Hari ini kita akan review satu kerusi gaming dan hari ini kita bukan nak unboxing sebab aku dah unbox awal-awal laptop itu dan aku tak sempat nak rakam dan aku macam tak sabar. Kita hanya review saja hari ini, okey. Kerusi ini kita melebihi dalam RM300. Jadi dia ke antara kerusi gaming budget di Shopee. Aku akan ceritakan berapa harga kerusi ini dan aku akan review dekat korang si ataupun tidak kerusi ini. Kerusi ini dalam berharga RM200 lebih di Shopee dan mempunyai tempat gantung kaki untuk kita tidur. Okay, kepada yang nak tahu kekurangan kerusi ni juga, dia kalau korang duduk lama-lama atas kerusi ni, dia akan macam berpeluh kat bentuk korang. Sebab kalau korang main game macam ni kan, korang main, bentuk korang akan rasa macam panas dan korang nak main kena ada aircon. Ha, macam tu. Sebab benda ni dia macam tekstur dia bukan high quality lah. Dia macam low quality, sebab itu harga dia pun murah sedikit. Okay, selain itu kerusi ni juga mempunyai lambang dan jahitan yang boleh tahan lah cantik dia. Tak adalah comot sangat jahitan dia. Dan bantal ni juga sangat selesa dan di bawah dan tidak sakit pinggang kan. Okay, kepada yang nak link kedai tersebut, boleh pergi ke description dan link Shopee tersebut ada di bawah. Okay guys, thanks for watching. If korang suka video aku, korang boleh like video aku. If korang suka channel aku, korang boleh subscribe channel aku down below. Jangan lupa comment and share this video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Mwah. Stay at home. Sepak lagi. Stay home.